Fukushima nuclear power plant into the ocean. Tons of treated wastewater has accumulated there. Years after the disaster there, Japan has begun It's a release that follows months of debate and strong opposition. And those who we've managed to speak to are really worried. They said. Fukushima Central Television was the only news organization to have filmed the explosion of Unit 3. Dalam tahun 2011, Jepang dilanda tragedi yang mengguncang dunia. Gempa bumi dan tsunami dahsyat menghantam wilayah pesisir Tohoku, membawa malapetaka yang tak terbayangkan. Namun di tengah kehancuran itu, sebuah krisis nuklir terjadi di Daiichi Fukushima. Di tengah kekacauan, Daiichi Fukushima Power Plant mengalami kerusakan serius. Sistem pendinginan yang gagal dan meledaknya reaktor nuklir menimbulkan ancaman radiasi yang mematikan. Dampak tragedi Fukushima tak hanya dirasakan oleh penduduk Jepang tetapi juga oleh dunia. Radiasi yang bocor dan meluas menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat mendalam. Perlindungan lingkungan hidup adalah suatu masalah yang dapat kita kaji dari aspek global. Permasalahan lingkungan bukan hanya masalah suatu negara. Akan tetapi, permasalahan lingkungan suatu negara bisa saja berdampak kepada negara lain. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang menjadi isu penting dalam dunia lingkungan maupun dunia internasional. Dikarenakan permasalahan lingkungan di suatu negara merupakan tanggung jawab bersama bagi semua negara. Karena permasalahan lingkungan bukan hanya sekedar tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Semuanya, saya Rehan Mulanugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanyakan kepada Gen Z mengenai apa sih Japanese nuclear terjadi itu. Nah, sekarang ini aku udah ketemu oleh salah satu Gen Z, yaitu... Halo semuanya, aku Asep, aku dari SL59. Nah, oke Kak Asep, aku mau nanya nih ke Kak Asep. Kak Asep tahu nggak sih apa itu Japanese nuclear terjadi? Oke, jadi Japanese nuclear tragedy merupakan sebuah tragedi di mana terjadi gempa bumi di Jepang pada tahun 2011 yang mengakibatkan PLTN di Jepang itu rusak. Nah, Kak Asep ini tahu dari mana sih informasi mengenai Japanese nuclear tragedy kalau boleh tahu? Aku sempat baca dari internet beberapa waktu yang lalu. Oh, dari internet ya? Oke. Nah, setelah kamu tahu dari internet nih, kira-kira kamu tahu gak sih dampak apa sih yang diberikan dari Japanese nuclear tragedy itu? Oke, tentunya sangat berdampak bagi lingkungan. Apalagi kan si tragedi ini tuh mengakibatkan PLTN Jepang terusak dan mengakibatkan si IPAL-nya juga rusak. Dan mereka tuh jadi membuang si limbah itu langsung ke laut dan mengakibatkan ekosistem di laut itu rusak seperti itu. Nah, setelah dari yang kamu tahu dari informasi tadi, menurut kamu nih sebagai Gen Z itu kita harus ngapain sih dari tragedi Japanese nuclear itu? Oke, mungkin dari hal yang sepele dulu ya, mungkin kita bisa cari tahu lebih lanjut apa sih itu nuklir, apa sih itu bahaya nuklir, apa sih mungkin manfaat dari nuklir itu sendiri. Terus mungkin kita bisa men-sharing atau enggak mempublikasikan apa sih bahaya nuklir itu kepada masyarakat, seperti itu. Oh, oke, okay. Berarti kita benar-benar sharing ya, follow up di media sosial gitu ya tentang bahaya nuklirnya. Setelah kita tanya-tanya kepada Gen Z tadi yaitu Asep, sekarang aku udah nemuin salah satu Gen Z yang bersedang bersama aku yaitu... Halo semuanya, aku Devani Hanifah dari SL59. Oke Devani, aku mau nanya ke kamu nih, kira-kira kamu tahu gak sih apa itu Japanese Nuclear Tragedy? Aku tahu dikit sih, jadi itu kayak regulasi di mana Jepang itu membuang limbah nuklir ke laut gitu. Oke, nah kamu tahu informasi dari mana sih kalau boleh tahu? Aku dari diskusi teman bareng teman aja sih. Wah, keren banget diskusi bareng teman-teman mengenai Japanese nuclear tragedy. Nah, setelah kamu diskusi tadi, kira-kira kamu tau gak sih dampak yang diberikan dari Japanese nuclear tragedy itu? Dampaknya tuh jadi lautnya terkontaminasi gak sih? Jadi apa ya, ekosistemnya terganggu, tercemar gitu. Nah, setelah kamu tahu dampak yang diberikan dari Japanese nuclear tragedy ini, kira-kira kamu sebagai Gen Z nih tau gak sih apa yang harus kamu lakukan gitu untuk kayak mengatasi masalah tersebut tuh kayak gimana sih? Harusnya tuh kita sebagai Gen Z ya, kita harusnya lebih aware terhadap lingkungan kita. Karena bumi kita tuh gak akan lebih baik, gak akan membaik dengan sendirinya. Jadi kita harus paling gak menjaga bumi kita biar gak makin rusak. Daripada kita harus beradaptasi dengan kerusakan itu gitu. Wah, karena kita sebagai generasi muda harus lebih aware berarti ya. Untuk untuk mengapa memberikan informasi mengenai Japanese nuclear tragedy. Iya. Oke Devani, terima kasih atas waktunya. Limbah nuklir adalah zat-zat dan barang bekas serta alat-alat yang terkontaminasi oleh radioaktif nuklir dari kegiatan nuklir. Jepang telah membuang limbah nuklir sebanyak 7.800 ton ke Lautan Pasifik.
Jepang telah melakukan aksinya ini pada tanggal Kamis 9 Agustus 2023. Jepang telah melakukan aksinya ini setelah 12 tahun setelah kecelakaan nuklir terbesar di Fukushima. Lebih dari 1 juta metrik ton air yang telah diolah dari PLTN telah dialirkan ke Laut Pasifik. Ini disebut-sebut merupakan proses yang akan sangat panjang, bahkan butuh puluhan tahun untuk diselesaikan. Air yang dihasilkan dari limbah nuklir mengandung isotop yang berbahaya bagi ekosistem dan juga kesehatan manusia. Air yang dihasilkan namun telah disaring sedemikian rupa sehingga mengurangi berbagai zat-zat berbahaya dan isotop lainnya. Namun ada satu zat yang belum terurai, yaitu tritium. Tritium adalah sebuah isotop hidrogen yang sulit dipisahkan seluruhnya dari air. Namun tritium sudah diencerkan sedemikian rupa sehingga kadarnya sudah jauh di bawah batas peraturan yang sudah ditetapkan oleh World Health Organization. Tritium dianggap tidak berbahaya karena radioaktifnya tidak dapat menembus kulit manusia. Dari kajian mendalam yang sudah kelompok kami lakukan, serta wawancara kepada beberapa Gen Z, dapat disimpulkan bahwa Japanese nuclear tragedy memiliki dampak negatif bagi lingkungan di Jepang, bahkan di global. Tak hanya berdampak negatif kepada lingkungan, Japanese nuclear tragedy berdampak negatif juga kepada kesehatan manusia. Bukan hanya berdampak pada ekosistem lingkungan dan juga kesehatan manusia, Japanese nuclear tragedy berdampak pada perekonomian negara Jepang itu sendiri, dikarenakan beberapa negara, salah satunya China, telah memboikot Jepang untuk mengekspor makanan laut dari mereka. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, khususnya Gen Z, harus bisa lebih aware tentang apa yang terjadi pada dunia saat ini, khususnya di isu-isu lingkungan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih sudah menonton video kami dari awal. Saya Lulman Nugroho dengan NIM 4491. Saya Rehan Mohanugroho dengan NIM 4105. Saya Sherisa Balehalima dengan NIM 4401221042.